Selamat siang Tribuner, saat ini Tribun Bali berada di Mapolresta Denpasar untuk melaporkan kondisi terkini yang mana Satreskrim Polresta Denpasar akan melakukan rilis kasus curas yang terjadi di Kuta Selatan. Jadi awalnya bahwa korban ini sedang menikmati liburan di Bali di Pantai Padang-Padang bersama rekannya berdua. Lalu korban ini sekitar sore hari ya, itu dia naik membawa sepeda motor, dia datang ke Pantai Padang-Padang. Lalu dia melihat ada orang yang sangat mencurigakan tersebut, dan dia tasnya dia amankan pada saat itu. Tahu-tahu tersangka tadi itu mendekati dan menarik tas korban, ditarik, akhirnya tak saling menarik, tersangka ini mengambil parang, akhirnya ditebas tangannya. Dan setelah tebas, akhirnya awalnya kita menemukan barang bukti handphone di pembelinya, 480-nya, penadanya. Dari yang penada ini kita lakukan penyelidikan, ternyata bahwa tersangka utama ini lari ke Sumbawa. Lalu tim kami langsung berangkat ke Sumbawa. Di sana kita selama 2 hari memantau keberadaan pelaku di sekitar Sumbawa. Akhirnya pelaku dapat kita tangkap. Pelaku kita kenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun. Dan pelaku kita lakukan tindakan tegas karena pada saat kita pengembangan untuk mencari barang bukti karena perlawanan, kita lakukan tembak. Perian pelaku ini apa sih? Dan kita lumpuhkan lagi. Pelaku tidak ada pekerjaan. Sudah lama di Bali, nah? Pelaku ini berasal dari Sumbawa. Dia sudah datang ke Bali ini sudah ya, sekitar 1 tahun. Dan kita pada saat itu kita cari jaringan daripada pelaku. Sampai sekarang kita juga masih mencari jaringan yang lainnya. Dan saya ingatkan kepada apalagi ini menghadapi Natal dan Tahun Baru, saya ingatkan kepada calon pelaku kejahatan jalanan ini, saya sebagai Polresta tidak segan-segan ya. Kejahatan jalanan untuk di Bali sudah sangat meresahkan warga negara asing maupun lokal. Saya akan lakukan tindakan tegas dan saya akan lakukan tembak. Ingat, saya akan lakukan tembak. Anda melawan, saya tembak mati. Anda lari, saya lumpuhkan kaki kalian. Supaya Anda jangan main-main di Bali, khususnya di Denpasar. Ini menghadapi tahun baru, saya akan lakukan tindakan tegas kepada kejahatan jalanan. Motif pelaku sendiri apa sih lagi? Pelaku ini ya motifnya ya cari uang dia ya. Cari uang, faktor ekonomi, dia ambil barang, dia akan jual barang. Sensitifis atau bukan? Bukan. Kalau dari kita lihat dari hasil keterangan, dia bukan mengincar korban. Jadi siapa yang dia lihat lengah, dia akan melakukan ambil barang tersebut lah. Jadi dia lihat korbannya lengah apa tidak. Tapi dia sendirian apa gimana? Bagaimana? Sendirian apa gimana? Sendirian. Ini berarti sendirian. Berapa TKP? Ini 1 TKP. Ya, saya juga terima kasih peserta masyarakat juga memberikan informasi pada kita. Kemarin juga warga negara Jepang sebagai korban pencurian kekerasan juga kita bisa ungkap. Sekarang warga negara kegiatan patroli gabungan tiap malam. Pak, untuk tembak sendiri bagaimana? Tembaknya pada saat kapan? Ya, saya katakan pada saat pengembangan barang bukti.
kita ini barang bukti baru sudah dapat sarungnya ya, untuk pisaunya belum kita kembangkan, dia agak berontak pada aparat yang melakukan pengembangan, dia bilang dibuang, kita bawa ke sana, ini akhirnya kita lakukan tindakan tegas, kita tembak lagi. Dibuang kemana itu? Jurang. Sampai ke informasi di jurang. Jurang di sekitar TKP? Ya, ini sekarang kita lagi telusuri. Mengambil barangnya dia langsung ke super di langsung hari. Ya, setelah dia mengambil barang tersebut, dia jual kepada penadanya tadi, Pak. Jual berapa, Nak? Jual 1.500.000. Dan setelah dijual dia dapat uang, dia langsung kabur karena dia lihat bahwa dia akan dicari ya, di media sosial sudah tahu bahwa pelaku sedang dalam penyelidikan, dia langsung lari ke Sumbawa. Dan korban ini sekarang sudah kembali ke vilanya dan sudah mulai sehat sekarang. Kanan pak. Lagi pak. Pak, darahnya berapa dalam, Pak, di obatannya? Berapa? Kita cari di jurang nih. Ini juga nyarinya harus pelan-pelan, nah. Jangan sampai pas nyari di jurang yang buta jatuh pula. Pisaunya itu dibeli sebelum ke sana, Pak? Memang dia sudah siapkan. Pisau ini sudah disiapkan lebih dahulu oleh